Seperti inilah penangkapan dua orang narapidana yang mendekam di lapas kelas 2A Jambi saat mencoba kabur ke pemukiman warga yang tak jauh dari komplek lapas Rabu dini hari. Napi melarikan diri dari dalam lapas saat tembok lapas jebol akibat dihantam banjir. Para napi yang berhasil kabur saat ini masih dalam pencarian petugas kepolisian dan pihak lapas kelas 2A Jambi. Napi yang kabur mencapai belasan orang yang melarikan diri ke pemukiman warga saat hujan sedang berlangsung. Tugas pengamanan berjaga di komplek lapas kelas 2A Jambi. Hingga saat ini, belum diketahui berapa pasti napi yang berhasil melarikan diri saat tembok pagar jebol diterjang banjir. Dari Kota Jambi, Andra Rawas melaporkan.